Oke okay guys, balik lagi di sini sama gue bakalan mainin ranked game lagi, ranked match lagi dari Mobile Arena ini guys. Gue sekarang udah level 18 dan peringkat gue itu udah gold 1. Sebenarnya udah gold 1 tapi di sini gue masih gold 2. Oke, okay, gue bakalan mainin lagi dan so jangan lupa di subscribe, like dan komen channel gue Muhammad Fajrin. Kalian bakalan dapetin gameplay dari gue, gimana cara mainin hero-hero yang lain dan gimana cara cepet supaya naikin ranked peringkat rank kalian. Oke, okay. Sekarang udah siap, tinggal pemilihan hero. Gue bakalan hero, pilih hero apa di sini. Oke, okay. Gue mulai dengan hero tanker. Karena gue di sini emang pengen mengulas dari gameplay dari Mina. Gue belum sempat buat ngupload kemarin, sebenarnya udah sempat buat record tapi gue di sana ada kesalahan, gue lupa buat nge-save lagi dan lupa untuk nge-save dan kirim ke laptop untuk diupload. Jadi gue bakalan mainin lagi di sini. Gue udah ngepick Mina, semuanya udah ngepick ya, ada Butterfly, Peina, Mengganga dan Valheim. Oke, okay? Let's go. Sekarang kita lihat di loading screen. Kita lihat musuhnya ada Lubu. Gue belum sempat buat beli hero ini karena kalau misalnya kita mau top up itu lumayan sulit. Gue pernah nemuin orang yang udah pernah top up tapi belum masuk, itunya ada kesalahan. Oke, okay, gue bakalan nanti mungkin gue bakalan kulas hero itu. Ada Lubu, Ten juga belum, Chalkner juga belum, Yon juga belum, Peina sudah tapi ada kesalahan lagi, jadi akhirnya gue belum sempet buat ngupload lagi hero itu. Oke, okay. Dan di tim gue ada Valheim, Mengganga, Mina, Peina dan Butterfly. Oke, di sini gue bakal main mulai ngambil lane bawah. Gue emang kepengennya ya sama Mengganga, biarin Peina sama Butterfly. Biar gue di sini ada kesempatan buat naikin item gue lebih cepat karena Mengganga ini kuat banget. Kemungkinan gue bisa nge-kill atau gue dapet assist, kemungkinan dari situ gue bisa dapetin gold yang lebih banyak lagi guys. Oke, di sini gue coba buat war. Oke, kelihatannya Mengganganya di situ. Oke, gue bakal terus lawan Lubunya, kelihatannya bakal mati. Oh, gue belum ada sepatu jadi kemungkinan sulit buat ngejar. Jadi gue di sini sambil farming aja guys. Bisa dilihat, gue tadi udah coba buat TB-in atau tankerin dari dua hero tadi dan gue berkurang cuma satu bar guys, satu bar darah. Emang dari tampilannya udah keren, Mina ini pakai bawa kayak kalau orang Indonesia celurit ya. Oke, gue akan coba buat ngehajar terus di sini tapi kelihatannya kuat banget Chalkner, memang dia tank ya, hero tank, jadi wajar kalau dia kuat. Dan Mina ini juga hero tank kalau bisa kalian lihat, makanya gue tadi buat fight tadi di situ gue tetap menang walaupun belum mengakil ya. Jadi tetap harus farming terus supaya kalian tetap dapetin goldnya banyak, dan kalau kalian udah dapetin goldnya banyak kemungkinan besar item kalian jadi dan kalian bisa menang guys. Oke, okay? Itu trik pertama buat kalian supaya bisa menang. Jangan oke, gue di sini lagi war, kelihatannya Mengganganya bakal mati. Gue bakal war terus di sini, gue nggak bisa bantu pakai heal karena spell heal gue udah mati di sini. Oke, Yuan-nya udah ada di sini ternyata. Kelihatannya dia frustasi di mid, jadi dia kelihatannya lane gue bakal hancur atau enggak. Oke, gue bakal coba buat hajar, nggak apa-apa gue mati. Yes, tapi gue nggak bunuh di situ, gue mati tapi gue nggak bunuh di situ. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa dilihat skornya masih 1-2 ya guys ya. Oke. Harus tetap farming. Terus gue di sini bakalan beli sepatu defense, physical defense. Karena dilihat dari hero-heronya,
mereka nggak ada hero magi kelihatannya, ada hero nya hero maginya super doang. Oh di sini ngumpet kelihatannya, ngumpet guys. Oke, gue nggak sengaja nemuin dia, tapi larinya cepet banget. Oh gue kelihatannya bakal mati di sini. Oke, gue bakal kabur di sini, ada heal kemungkinan gue aman. Oke, gue bakal jalan dulu aja karena ini masih skill gue nggak kena. Kalau gue tadi berhasil narik, kemungkinan darah coklat berkurangnya bakalan gede juga guys. Oke, Yor ini punya skill area ya guys ya. Dia ngelemparin kayak meteor besar. Jadi harus ngindarin aja. Lumayan sakit dari tiap meteor yang keluar itu. Oke, di sini kelihatannya gue bakal ngebunuh di sini. Oke, yes, kelihatannya Choknarnya bakal mati di sini. Yes, gue ngebunuh Choknarnya dan sekarang Yornya, kelihatannya Yornya bakal mati juga guys. Gak mati Yornya. Wah, selamat Yornya. Padahal tadi poisonnya udah berapa? Dari megangnya tadi poisonnya udah kena beberapa. Padahal kemungkinan dia bisa mati, atau dia tadi nge-heal atau restore, kemungkinan jadi gak mati. Oke, gue bakalan mundur di sini sambil nge-restore. Rubunya datang dengan ternyata Yornya menang di mid. Valhalla kalah di mid ternyata. Gue nggak tahu, gue pikir tadi Yornya ke bawah itu dia udah frustasi sama game di mid ngelawan Valhalla. Kelihatannya nih, ada lubu dan Yorn di situ. Kelihatannya gue bakal mati. Hampir gue mati. Keren banget megangannya punya heal. Gue nggak tahu kalau dia pakai spell heal, keren banget. Gue bisa terselamatkan sama dia. Kelihatannya mid lane di situ. Butterfly, Butterfly-nya di gank terus sama Chopner, jadi nggak bisa pelangi. Skor 4-6. Oke, harus tetap sabar. Kalau misalnya kita udah kalah tower, ya kita harus main sabar. Nanti ada saatnya kita buat war, saat 5 lawan 5 kita kemungkinan bisa menang. Kelihatannya nge-lag tadi. Gue masih nunggu di sini buat narik. Kelihatannya tunggu dulu. Harus bisa sabar bertahannya karena mereka ada 2 tank dan 1 fighter dan 1 support. Oke, gue di sini bakal narik. Kelihatannya kuat banget. Kuat banget tanknya. Gue mati. Sial. Emang sial. Kalau gue satu-satunya hero tank dan supportnya enggak, butterfly-nya juga kurang greget di sini. Emang mesti main sabar, enggak apa-apa lah. Apa-apa kalau di sini. Tapi skornya masih. Di sini megangannya mati 4 ternyata, guys. Dia jadi feeder. Gue tarik di sini, kelihatannya bakal ngebunuh gue. Gue hajar terus, gak usah takut, Mina, hero tank. Gak usah takut. Mundur dulu, Kelihatannya harus mundur dulu. Karena darah gue sudah sekarat. Majuin lagi. Kabur kayaknya nih, kabur dia. Gue bakal kejar, gak mau gue. Power gue hancur. Gue mundur lagi. Sorry. Jangan nge-gang gue. Kelihatannya di sini orangnya bakal mati. Kena ya lo bentar. Yes, mati. Di sana kelihatannya ada pena. Kita kejar di sini rame. Tarik. Tarik kena gua. Katanya bakal mati. Buruannya mati. Sekarang tinggal pena. Gua skill terakhir. Mati. 4 guys. Skill terakhir dari Mina ini, skill 3 ini, ultimate ini. Jadi bikin dia fokus, bikin semua lawan di dalam lingkaran itu fokus ke gua. Jadi mereka pada ngahit diem dan fokus ke gua, ngahit gua mungkin. Diem. Di sini lubunya sendirian mati, pasti mati. Gak mati gua udah. Mati. Gak mati mending gua surrender tadi. Di sini orang. Yes, satu demi satu mati. Karena tiba-tiba dateng langsung hantem pakai pedang. Di sini Choknarnya mati. Kelihatannya momennya di tim gue udah mulai bangkit. Momennya udah mulai bangkit. Momennya
Okay, bunuh semuanya guys, bunuh semuanya, bunuh semuanya, keren banget. Gue doang yang di sini mati. Oh, sorry guys, tadi gue putar-putar layarnya. Okay, di sini gue bakalan ke atas karena semuanya di atas, tapi lewat middle lane dulu. Buat dorong di sini soalnya udah agak creep yang besar lah. Kalau kedorong terus lama-lama hancur tower terakhir dari tim gue bakal sabar di sini mainin. Oh, mereka kelihatannya udah mulai berkumpul. Buat sabar, buat narik, harus sabar. Oke, saatnya gue tarik, gue skill 3. Oke, kena 3-3 guys, kelihatannya bakal mati di sini. Ten kabur. Oke, gue heal di sini, lumpuhnya mati ya di sini. Ten gue jatuh terus. Oke, butterfly nya ngebunuh Ten di sini. Oke, 5-5 mati guys, keren banget. Di sini comeback dari gue, kelihatannya tim gue bakalan menang di sini, comeback. Oke, gue udah beberapa kali comeback guys, gue seneng banget sama game yang kalau gue bakalan nge-comebackin dia, karena gue udah kesel di awal gitu. Gue gak bisa buat farming lebih luas jangkauan karena tower gue udah hancur beberapa, jadi jangkauan gue buat farming kurang, jadi nunggu aja mereka buat push, dan mereka push dan buat kesalahan, akhirnya tim gue menang guys. Menang war terus beberapa kali kali ini, dan gue hero udah mati lagi, kelihatannya gue meron terus ngajar, pengen takut di sini. Oke, gue masih kuat di sini, gak usah takut, gue di depan, gue bakal hajar terus, tinggal yang di sini. Ya, gue puter sekali guys, mati. Oh, tapi bukan gue yang mati, bukan gue yang ngebunuh, tapi di sini gue keren banget guys nih game. Ini epic comeback menurut gue. Oke, gue menang, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya guys. Thank you.